Assalamualaikum, hai murid-murid semua. Hari ini kita akan cuba meneroka proses kitaran air. Okay, jom kita mulakan. Proses kitaran air bermula apabila air permukaan, iaitu air sungai, air tasik dan air laut, dipanaskan oleh pancaran cahaya matahari. Seterusnya, akan berlakunya proses sejatan. Pada masa yang sama, proses sejat peluhan turut berlaku. Kedua-dua proses tersebut akan membentuk lapisan awan. Proses kondensasi akan menyebabkan terjadinya hujan. Air hujan yang turun ke permukaan bumi dan akan mengalir di permukaan bumi sama ada di kawasan tanah atau terus ke dalam sungai. Sebahagian air yang turun akan diserap masuk ke dalam tanah, seterusnya membentuk simpanan air bawah tanah yang akan membekalkan sumber mata air ke sungai. Proses kitaran air ini akan berlaku secara berulang kali. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa tekan butang subscribe. Bye-bye.